Dulunya serem sekali tuh, kayak gempa bumi guys, dulu macam apa ini? Kayaknya udah karena gak pernah hujan, kalinya hujan bisa kayak gini guys. Petirnya tuh bener-bener ngawur, wah, kayak akar petirnya guys. Ngasih makan ikan dulu nih. Wow, petir geluduk-geluduk. Nih, kita kasih makan guys. Wow, ada petir geluduk-geluduk. Eh, petirnya. Wah, kita mau syuting video. Ganti kacamata dulu. Waduh, sumpah. Itu sambar geluduk petirnya serem banget, guys. Wah, kita sama-sama berdoa ya, guys ya. Semoga ini enggak bakal terjadi apa-apa, guys. Kocak. Lexi. Wih, Lexi pun sampai takutan ngeliat petir dia, guys. Like video ini dulu, guys. Satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang like, hati-hati kakak dicari pocong. Lihat berita dulu, guys. Ini berita. Ada berita apa nih? Soalnya petirnya ini ngawur sekali, guys. Apaan nih? Oh my god. Wah kacau sih kok petir kayak gini guys. Wih, pohon-pohon juga katanya tumbang semua. Kenapa petir begitu? Wah, bumi kita ada apa ini guys? Anjay. Apaan tuh? Mobilnya jalan-jalannya juga kena petir coy. Di tengah jalan guys. Coba channel lain. Wih, gila guys. Karena ini ada hujan sebadai ini coy. Ini benar-benar gila banget nih beritanya coy. Jurus tendangan harimau, petir. Buset, itu geruduknya keras sekali tuh. Cuacanya sangat mendung ini. Tapi kapan lagi aku bisa main? Wih, Lexi kabur, kejar dia. Okay. Wah gawat nih, berarti kita gak boleh keluar rumah nih kalau hal-hal seperti ini terjadi guys. Waduh, ayah bocil lagi di luar lagi. Tuh, orang-orang sampai pakai payung di sana guys. Wuih, ngeri guys. Oke guys, main bola. Bocil bisa gini nih. Woi, petir. Hampir aja kena aku. Bahaya tuh pas di atasku. Lihat nih, sabar guys, sabar guys. Woi, petir! Buset, pas di atasku nih. Kayaknya mau hujan badai ini, cuacanya mendung sekali. Untung di rumah ini gak ada penangkal petirnya deh. Jadi kalau rumah ada penangkal petirnya setidaknya ya buat menjaga-jaga lah. Apalagi First Diamond di sini rumahnya masih dikit guys. Jadi rumah kita yang paling tinggi, yang paling besar. Jadi otomatis petir itu mencari yang kayak gini, yang tinggi-tinggi. Makanya biasanya kok di gedung pencakar langit kayak di Menara Eiffel itu di atas ada penangkal petir. Sama kayak di Dubai, bangunan tertinggi di Dubai itu ada penangkal petirnya di atasnya guys. Nah, karena dia paling tinggi, jadi di Dubai itu lebih pintar lagi guys. Jadi petir itu dipakai energi langsung. Jadi pas dia nyamber paling atasnya, mak jelap, dia langsung ngalirin listrik ke dalam towernya ya guys ya, dan disebar ke seluruh penjuru kota Dubainya. Gila guys, guys. Bocil mau jalan-jalan dulu guys, main hujan-hujanan. Guys, bocil muter-muter dulu. Mantap, hujan-hujanan. Menyamber kelapanya dia. Gosong sampai kelapanya tuh. Tuh, sampai rubuh tinggal sisa batang. Buset. Oh my god, petirnya pakai. Buset. Orang kena petir, coy. Wah, ini udah gila sih, guys. Ini udah bencana sih. Wah, kita telepon ayah bocil dulu deh. Atau kita lihat di Instagram dulu, guys. Meanwhile.
Mana ya Bungci gak ngangkat telepon? Gila guys. Gila cuy. Hujannya udah parah banget nih guys. Waduh, tapi udah ada cahaya sih guys. Tapi petirnya udah ngawur banget nih dari tadi nih. Ini masih hujan-hujan gerimis-gerimis sekarang guys. Tadi agak deras guys. Kacau. Mana nih ayah Bungci gak balas-balas teleponku? Ada apa ini guys? Wah ini sampe basah banget lagi. Mau nge-gym lagi aku guys. Sambil nunggu si ayah Bungci. Tunggu dulu. Bungci mana ya? Taruh dulu. Set. Cel! Mana dia guys? Wah bodo amat lah, kayaknya dia pasti di kamar sih guys kalau hujan-hujan begini guys ya. Gak mungkin dia di luar guys. Kita nge-gym dulu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang set up yang bagian belakang guys. Biar sayap kita, sayap aku nih gede guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikan-ikannya sampai ketakutan begini guys. Tunggu dulu, ini kenapa kebuka pintunya? Ini perasaan kiper kita yang ngasih-ngasih makan binatang kita kan libur hari ini. Lah kok kebuka guys? Oh ayah Bungci mungkin bilangnya gede banget guys. Karena guys, ini namanya ikan lele super jumbo besar guys. Ini lebih gede lagi kalau di dalam ya guys ya. Kenapa agak lebih kecil di sini ya? Karena ini kacanya tebalnya sekitar 30 mm. Jadi udah gak bakal jebol karena ini nyambung semua guys. Wah, ini adalah kayaknya salah satu mega tank super terbesar di Indonesia ya guys ya. Gila cok. Sumpah itu petirnya geladak geluduk dari tadi guys. Ya udahlah kita kasih makan dulu guys. Mumpung udah dibuka. Wah tapi gininya nggak ada cetoknya buat ngasih makan. Berarti udah ada yang ngasih makan nih guys. Siapa ya? Wah tunggu dulu coba kita cek. Bocil dulu guys, kita cari dia dulu guys. Cel, di mana kamu Cel? Cel, siapa yang matiin lampu kita? Nah ini baru namanya lampu tangga guys. Sampai atas guys. Ini kita hidupkan sudah nyala. Jadi biar terang guys. Jadi tangga tuh nggak boleh yang lama itu gelap semata itu nggak boleh. Wah ini Bocil mana sih? Cel, lagi main ya? Wah. Apa jangan-jangan dia lagi main guys di luar guys? Tar dulu, tapi ada payung di sini. Coba kita keluar. Wih, becek sekali guys. Hati-hati nih, sangat-sangat very very licin ini coy. Kita ke bawah dulu guys. Ayo bro. Cel. Oh, ini udah enggak ada hujannya lagi guys. Mana sih kocil? Wah, udah parah sih guys. Kalian lihat mau banjir di sini guys. Asal kalian tahu di sini tuh ada filtrasi khusus di rumahku anti banjir. Jadi ini bakal disedot ke sebelah sini guys. Jadi ini benar-benar keserap ke sana. Di sini nih got di bawah ini got sangat besar sekali guys. Karena kita memaksimalkan tempat. Jadi aman nih orang-orang rumahnya satu udah aman nih. Sekarang kita udah bikinkan khusus rumah anti banjir guys. Jadi seluruh gang kayaknya enggak bakal banjir ya guys ya. Mana nih mereka nih? Kayaknya beneran guys si bocil di sini. Nah, kasat kusut. Ini anjing pun kusut guys. Nah, udah basah dia basah kuyup. Cet. Duh. Ada beginian nih, kayaknya bocil yang punya kerjaan nih. Ini guys, hujan-hujan lagi cuy. Tuh. Mana dia cuy? La. Coba aku lihat aplikasi deteksi bocil ada di mana, guys. Karena di badannya bocil ada chipnya ya, guys ya. Jadi kita bisa deteksi dia karena ada vaksin, guys. Kita lihat. Nah, ini dia. Oh, berarti di sana dia, guys. Rumah kita yang sana, guys. Di gudang kita, guys. Kita cobain ke sana, bro, ya, bro. Oh, iya aku mau cerita, coy, sambil hujan-hujan begini. Guys, kemarin aku lihat pocong tuh di sini, guys. Cita kalian ya. Nah, itu ada yang aneh juga situ tuh. Di jagung. Nah itu sama di sini. Ini pohon pisang nih. Ini pohon pisang nih, guys. Yan, pocongnya di sini. Baru kemarin kita lihat ya, guys. Di sini dia. Kayak gini, guys. Kan kita lari, seret dari sana ke sini. Set, tiba-tiba pocongnya keluar. Hop. Terus karena aku refleks, aku kata-katain dia, "Mohon maaf nih, guys." Wih. Wih anjing. Dia langsung kayak gini, guys. Ini pocong baru ya guys, kayaknya pocong baru naik level guys. Soalnya kan ya mau nggak mau kita kaget gitu ya guys ya. Mas Dewan berani sama setan, cuman kalau tiba-tiba muncul kan nggak lucu juga coy. Waduh,
Wah ini guys, bekas kena petir guys, ini gawat nih guys. Gawat ini. Oh iya guys, ini baru kena petir nih. Kok bisa? Iya. Saya tahu ya, ini kan daun pohon kelapa. Sedangkan di samping ini nggak ada kelapa guys. Cuman ini guys. Berarti istilah kate bisa dibilang ini kena petir mental. Kesini guys. Nah ini dia kena petir yang sangat-sangat luar biasa sekali guys. Aduh. Sekali lagi guys, aku mau cerita tentang setan. Di samping kita nyari bocin, nah itu mana dia? Di dalam sana sih guys. Lagi ngeliat rusa paling guys. Cuman lagi hujan-hujan kayak gini cuy. Buset, duduk-duduk ini ngawur guys. Ini mumpung udah reda guys, masih gerimis dikit-dikit coy. Gak apa-apa nih aku liat ini ya, gerimis dikit-dikit guys. Nah ini ada, nah kena air. Itu kena air guys. Masih hujan rintik ini, tadi kan baru 10 menit lalu itu masih bales banget. Nah kita lanjut lagi guys. Lihat bocil di sebelah guys. Oke. La 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 la. Ini got-gotnya. Enak nih harusnya mandi, tapi bocil gak bawa baju ganti. Takutnya gatel-gatel. Tuh, gak udah naik ini guys, harusnya turut nih. Sampai ular lari pun ikut nyebur dia. Soalnya habis badai besar sekali nih guys. Buset, ada petir. Tumpang itu pohonnya. Buset. Bisa gitu guys. Udah mau badai besar sekali ini. Lumayan bahaya kalau lama-lama begini nih. Buset, makin keras guys. Wah ini bakal hujan lagi guys, tuh kalian lihat airnya. Wah gawat nih bro, kita harus ke rumah sebelah dulu nih sebelum terjadi hujan yang sangat deras. Kita samperin bocil. Bocil mana nih guys? Terus jemput dia, kasih tahu suruh pulang ya guys. Sesuai GPS di sana sih dia. Oh, ini bocil mau nyari belalang nih, siapa tahu ada di sini belalang. Waduh, bahaya kayaknya di sini guys. Ada ular. Wah, bodo amat lah bocil nih. La 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 la. Ada capung guys. Udah makin bulem di situ. Capung ada enggak di sini? Lapa-lapa coy. Kelapa siapa itu? Nah, kayaknya yang di situ deh ya. Tumbang, tuh, lihat tuh. Nah, kayaknya itu kelapanya jatuh ke sini. Kita cari bocil dulu, cuy. Wah, ini bekas petir ini, guys. Bekas petir ini, guys. Tuh, gosong kayak gitu, guys. Kacau sudah ini ya. Ini apa nih batu nih ya? Oh kayaknya batu ini guys yang ngundang petir tuh sampai warna. Jadi kalau kena petir tuh ada warna kayak gini-gini guys. Mas-mas begini guys. Gila kena petir pakai gitu coy. Bacel! Cel! Ayo main mabar. FFML. Gas. Cel. Eh mana dia guys? Terus aku cek dulu GPS-nya vaksin bocil guys ya. Set. Set. Dia udah pergi guys. Lah. Lah, di sebelah dia guys. Sebelah sini guys. Wah kacau ini. Kacau ini guys. Harus cari bocil guys. Cepat-cepat guys, mau gak mau nih. Harus menemukan dia sebelum ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi guys. Cel! Ini sepedanya. Ini sepeda bocil guys. Ayo berlari bro. Cel! Kenapa tuh? Orang-orang. Kenapa guys? Wah. Gawat ini guys. Ini sepeda GPS bocil guys. Kenapa tuh? Ada bekas asap guys. Pada bingung guys. Ini kena petir ya guys. Waduh nih pas ada petir lagi. Waduh ini bekas. Waduh ini petir ini guys. Ini sampai gosong yang sebelah sini guys ya. Cel. Waduh gawat. Gawat ya kena petir guys. Gawat. Kita telepon aja bocil dulu guys. Bocil. Saya bocil. Oh my god bocil kena petir. Dia mana ini guys. Gawat. Woi. Ya bocil. Kenapa? Ini bocil. Cel. Bocil kena petir geledek. Yakin kamu? Iya cepat sini ya bocil, aku share rock sekarang ya. Cepat di mana dia? Di sini. Ini warga udah rame di sini nih. Kamu udah panggil ambulans? Belum cepat kau dulu datang ke sini sampai aku nelpon ambulans ini. Iya tunggu sebentar aku segera kamu muncul ke sana. Kamu di mana ini? Dekat kan? Ini aku lagi di tempat mainan. Waduh, cepat aja bocil, kasihan nih. Iya tunggu aja aku segera ke sana. Oke. Oh, gawat ini guys. Kena petir guys. Waduh, Cil, kocak. Waduh. Buset kaki udah gosong nih guys. Aduh, Cil. Cil. Aduh. Tolong, Tolong. Cil. Aduh, ya bocil lama lagi guys. Aduh, mana? Wih, dia datang. Eh, bocil cepat. Cepat ini pingsan ini. Dapatnya masih nyawanya. Ini masih ada, Cepat. Wih, Cil. Kasih nafas buatan. Matanya, kocak. Waduh. Kayaknya harus kasih nafas buatan dulu. Telepon ambulan aja dulu ya, bocil. Ya udah, telepon. Cepat. Cil, astaga, sampai gosong gini bocil, guys. Telepon ambulan. Telepon cepat. Nah, kamu telepon
siapa itu? Ya udah nih, aku telepon ambulan nih. Ini aku juga telepon ambulan tapi enggak diangkat nih. Oh iya, teman kau yang ambulan itu. Cepat. Halo? Halo ambulan? Frank! Halo? Frank! Udah, Frank. Astaga, woi, kok hujan lagi, coy? Tenang. Kok hujan lagi? Woi. Gue bingung keras sekali. Buset, betul ya, bocah. Bos. Kita harus pulang nih. Woi, dar. Woi, ha! Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.